السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا wa إلا وأنتم مسلمون ويقول محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحديث كتاب الله وخير محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Alhamdulillah di malam hari ini kita bersyukur bisa bersua kembali untuk membahas kitab berkaitan dengan masalah akidah yaitu kitab Lum'atul I'tiqad. Kitab ini adalah kitab yang tidak asing lagi bagi kita semua. Sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibn Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi. Ya, beliau adalah uh, Imam Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad bin Muhammad ibnu Kudama Al-Hambali al-Makdisi. Ini buku ini sangat luar biasa sekali, menjelaskan tentang pokok-pokok dari akidah Sunnah wal jamaah. Oleh karena itu nanti dalam pembahasan kita, kita mungkin tidak seperti kajian umum ya, maksudnya kajian eh, apa namanya, secara bebas begitu. Tetapi insya Allah nanti, uh, saya harap untuk teman-teman semua untuk aktif dan selalu ikut pelajaran ini, kemudian menyiapkan catatan. Ya, menyiapkan catatan dicatat beberapa faedah penting karena mungkin di pertemuan berikutnya kita akan ada tanya jawab. Jadi, pelajaran yang sebelumnya kita akan tanyakan lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian, di Bada Isya', setiap Bada Isya', mulai mungkin mulai pekan depan bagi teman-teman yang ingin menghafal matanya nanti bisa di store di sini jadi di store nya pada Isya di hadapan teman-temannya yang lain ya jadi usahakan beli bukunya kemudian ee, dihafal ya dihafal nah bagi yang sudah selesai hafalannya insya Allah nanti kita akan sediakan ee, hadiah ya untuk yang sudah selesai hafalannya kan ini penting sekali masalah akidah terkadang kita mengikuti kajian-kajian akidah itu ya, ya kita duduk kajian sudah selesai jadi berapa buku selesai? Tapi ketika ada masalah di depan kita, kita nggak bisa jawab, kita nggak bisa menyelesaikan. Karena kita tidak hafal dalil-dalil. Nah inilah, insya Allah kita akan latih teman-teman semua untuk eh, bisa menghafal matanya. Matanya sedikit kok, nggak banyak. Nanti bisa di download atau mungkin beli kitabnya. Nah kemudian syarah atau penjelasan yang kita gunakan adalah syarah dari Syekh uh, Muhammad bin Saleh al-Uthaimin. Buku yang kita akan gunakan itu juga ada sisa di download saja ada di apa namanya di kita tinggal searching saja di Google Insya Allah nanti bisa di download ya ketik saja syarah nomatiliteqod ibnu usaimi misalnya kemudian kasih titik kemudian PDF nah, nanti akan muncul uh, kitab-kitabnya dan kita sisa me mensyarahnya kita sisa me apa namanya ya kita sisa mendownloadnya downloadnya taib nah itu. Nah kemudian kita harapkan nanti dari setiap kita sampaikan matan, kita sampaikan matanya misalnya kalimatnya begini, antum sudah tahu apa maksud dari kalimat itu. Nah itu kan dari penjelasan kita nanti, atau kita bacakan dari penjelasan Syekh Muhammad bin Soleh Uthaymin, nanti antum akan tahu, oh ini maksudnya begini. Jadi antum simpan baik-baik di benak kita, simpan baik-baik, kemudian ketika ditanya antum tahu, oh maksudnya begini. Ya, Nah, kemudian juga yang wajib untuk antum tahu adalah judul kitabnya apa, siapa pengarangnya. Yang kita sebutkan tadi, pengarangnya sudah ya, nanti akan kita ulang lagi insya Allah, karena pada malam hari ini kita akan membahas tentang uh, seluk beluk akidah. Apa sebenarnya akidah? Kemudian akidah itu sumbernya apa, apa kekhususan atau karakteristik dari akidah Islam? ya Kemudian juga tentang apa pokok-pokok akidah Islam? Lalu sepenting apakah akidah Islam itu dan pengaruhnya terhadap e, akhlak seorang muslim dan masyarakat muslim? Dengan dia tahu akidah apa pengaruhnya terhadap akhlak dan perilakunya di dalam e, dirinya dan juga ketika dia bermasyarakat. Nah, ini akan kita sebutkan supaya kita tahu kenapa kita harus belajar belajar akidah. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum yang ada ada yang punya kitab sudah punya kitab antum kitab siapa yang syarah saya ya bagus ya syarahnya saya kita pakai bagus syarahnya dan nggak terlalu panjang alhamdulillah Baik eh, nanti mulai pekan depan aja ada yang sudah, bisa baca kitab antum sudah bisa ada yang kalau ada yang bisa baca kitab bagus bagus sebenarnya dibaca kemudian kita jelaskan tapi itu insya Allah nanti pekan depan baru kita mulai nah sekarang kita akan lihat dulu apa sebenarnya uh, akidah itu. Kenapa kita harus belajar akidah? Nah, kalau kita lihat di dalam definisi akidah, secara bahasa akidah itu artinya "al-akdu", artinya "ikatan". Jadi, akidah itu fungsinya memang mengikat, ya, mengi, mengikat. Itu fungsi daripada akidah. Maka disebutlah di akidah karena dia fungsinya mengikat, ya. Nah, kemudian apa yang diikat di situ adalah sebuah keyakinan. Jadi yang diikat adalah sebuah keyakinan diikat dengan hati kita. Jadi keyakinan itu sudah nancap di hati kita, maka keyakinan itu menjadi sebuah akidah, sebuah keyakinan. Ya. Itu secara bahasa. Namun secara istilah disebutkan oleh para ulama kita, akidah itu adalah al imanul jazim birububiyatillahi wa uluhiyyatihi wa asma'ihi wa sifatihi akidah itu adalah keimanan yang kuat keimanan yang kuat terhadap ya rububiyah Allah tahu nggak rububiyah ada yang bisa jelaskan rububiyah itu artinya apa Ayo, mungkin sudah pernah belajar akidah ya rububiyah apa Ayo, ada yang tahu? Enggak apa-apa. Salah enggak apa-apa. Nanti diluruskan. Ada yang tahu rububi apa? Hah? Rububi Pernah dengar? Sering dengar ya? Tauhid rububi tauhid Uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Nah ini kan dasar-dasar semua. Ada sebagian kita kadang sudah selesai kitab akidah. Bahkan mungkin ada yang sudah pernah belajar lumatul itu kok selesai. Tapi kalau pas ditanya, dia enggak tahu. Misalnya kan? Nah, ini berarti kita perbaiki cara kita belajar, ya. Jadi insya Allah untuk di tempat ini kita akan belajar nggak seperti biasa kita bebas gitu, tapi kita akan kuatkan, kuatkan uh, apa tersih, kuatkan uh, keilmuan kita dengan cara dihafal diketahui. Taib. Jadi akidah itu adalah keimanan yang kuat terhadap rububiyah Allah. Apa rububiyah? Hah? Meyakini apa? Ya. Rububi artinya meyakini perbuatan Allah atau mengesahkan perbuatan Allah, ya, menjadikan perbuatan Allah itu satu, satu-satunya Allah cuma Allah yang berbuat. Jadi meyakini bahwa Allah satu-satunya yang menciptakan, Allah satu-satunya yang memberi rezeki Allah satu-satunya yang memiliki mengatur alam semesta dan lain sebagainya itu rububiyah. itu keimanan terhadap itu. Wa uluhiyatihi dan juga beriman kepada uluhiyanya Allah. Kalau ada penjelasan begitu nanti dikasih catatan kaki aja ya Jadi caranya misalnya Saya sebutkan misalnya Mengimani dengan Apa namanya? Dengan yakin Mengimani dengan pasti Rububiah Allah Nah nanti kasih catatan kaki di bawahnya Apa maksudnya rububiah? Jadi nggak bercampur definisinya sama penjelasannya Nah gitu Dikasih bintang begini misalnya Di bawah ditulis e, Apa? Ditulis Maksudnya. Jadi mengimani dengan pasti, mengimani dengan kuat tentang rububiyah Allah dan uluhiyah Allah. Uluhiyah? Ya. Mengesahkan Allah dalam ibadah. Itu uluhiyah. Hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Yang lain tidak. Serta nama-nama dan sifatnya. Jadi akidah itu itu akidah. Mengimani itu semua. Mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyahnya Allah, dan mengimani apa? Asma dan sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah. Itu dasarnya. Ya, kemudian wal imanu bimalaikatihi, mengimani malaikat-malaikat Allah. Ini rukun iman sebenarnya semuanya. Jadi yang pertama tadi mengimani rububiyah Allah, mengimani uluhiyah Allah, mengimani asma wa sifat. Itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang pertama yaitu beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah artinya mengimani apa namanya? rububiyah, mengimani uluhiyah dan asma wa sifat. Kalau mau ditambah satu boleh, mengimani tentang keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Itu rukun Islam iman pertama, Nah, kemudian juga tadi mengimani apa lagi? Malaikat-malaikat Allah. Kitab-kitab Allah. Para Rasul. Kasih koma-koma aja ya. Hari akhir. Takdir baik dan takdir buruk. nah itu sudah rukun iman semua lengkap jadi itu itulah akidah Islam akidah Islam ya rukun iman tapi ada tambahannya karena ada pembahasan akidah yang kalau kita lihat tidak masuk di salah satunya tadi rukun iman tadi atau mungkin masuk dalam cabangnya maka ditambahkan serta mengimani seluruh wal imanu bis, e, bisa iri mata min umuri loaib mengimani seluruh perkara-perkara goib yang ditetapkan oleh Allah. Mengimani seluruh perkara-perkara gaib yang ditetapkan oleh Allah. Ya. koma Pokok-pokok agama, dasar-dasar atau pokok-pokok agama. Dan apa yang disepakati oleh salafus saleh dan apa yang disepakati oleh salafus soleh. serta, ya, serta, pelan-pelan ya aja, nggak apa-apa yang penting tercatat ya, serta pasrah dengan sebenarnya, serta pasrah dengan sebenarnya kepada Allah pasrah dengan apa sebenarnya kepada Allah fil amri wal hukmi wa ta'ah wal ittiba li Rasul sallallahu pada perintah dan hukumnya pada perintah dan hukumnya ya serta mentaati dan taat ah sama yang mentaati taat ya mentaati dan ittiba. itiba itu mengikuti ya mentaati dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta mentaati dan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa wasallam Ya Baik kasih dalam kurung buku rujukannya adalah Ad-Durrus Saniyah. Tulis ad Saniyah. Ya itu rujukannya. Nah, sudah ya. Nah, itu akidah. Itu namanya akidah. Jadi akidah itu itu tadi. Akidah itu ya rukun iman semuanya. Dan semua perkara-perkara goib. Semua perkara-perkara Goib yang apa tadi? Yang ditetapkan di dalam syariat kita, ditetapkan di syari dalam syariat kita. Kita imani seluruh rukun iman, kita imani seluruh perkara goib ya. Kemudian juga apa tadi, kita uh, imani uh, apa namanya seluruh pokok-pokok agama dan kita imani apa yang disepakati oleh salafus saleh. Makanya di pembahasan-pembahasan akidah termasuk dalam buku ini juga, nanti akan disebutkan ucapan-ucapan ulama salaf ucapan-ucapan ulama salaf. Untuk apa? Untuk kita meyakini ya dan mengimani apa yang datang dari Allah walaupun bertentangan dengan pikiran kita, bertentangan dengan akal kita. Bertentangan dengan akal kita, tetap harus diimani. Itu ada ucapan-ucapan salafus dan ucapan itu bagus antum hafal nanti. Ucapan-ucapan kalamnya ulama. Itulah semangat yang harusnya kita miliki ya menghafal ucapan-ucapan itu dan kemudian mungkin di saat-saat tertentu kita bisa sampaikan kepada orang-orang e, yang ingin mengetahui tentang hal hal tersebut ya dan juga tadi disebutkan akidah itu masuk di dalamnya juga bentuk kepasrahan diri kepada Allah terhadap apa tadi pasrah terhadap apanya perintah Allah dan hukumnya itu masuk dalam akidah bagaimana seorang pasrah kepada perintah Allah hukumnya Allah kalau Allah sudah menetapkan sebuah hukum, maka kita nggak punya pilihan yang lain. Idza qadallahu wa rasuluhu amran, Aya, apabila Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebuah perkara, maka kita tidak punya pilihan lain, kecuali apa? Taat. Sami'na wa ta Ya, menetap eh, me, me, menyerahkan diri terhadap perintah Allah dan hukumnya serta mentaati dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti dalam mengkira juga dibahas tentang bagaimana ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini semua yang terkumpul di dalam apa yang kita sebutkan tadi. Inilah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Itulah akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, jadi akidah ahlu sunnah wal jamaah masuk di dalamnya adalah e, bagaimana seorang menyerahkan diri ataupun mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Kemudian, yang kedua selanjutnya adalah tentang masdar ataupun e, sumber dari akidah Islam. Apa sumber dari akidah Islam itu? Ya, dari di antara perkara yang menunjukkan tentang kemuliaan Allah kepada hamba-hambanya. Ya, dan bahwasanya, yaitu Allah itu mengurus hamba-hambanya, tidak dibiarkan hambanya itu ya begitu saja, tapi diurus oleh Allah diurus oleh Allah Subhanahu yeah. wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan orang-orang untuk menetapkan perkara-perkara agama. Tapi Allah yang atur. Allah tidak membiarkan orang seenaknya saja mengatur membatasi perkara agama, tidak. Allah yang atur semuanya. Apakah dengan mereka membatasi perkara agama membuat buat perkara baru dengan hawa nafsu mereka ya atau dengan perkara-perkara baru dalam agama Allah tidak biarkan orang untuk membuat sendiri. Allah sudah gariskan agama itu sudah tetap dan itu yang kita ikuti. Itu yang kita ikuti. Oleh karena itu satu-satunya sumber dalam pengambilan ilmu akidah itu adalah Al-Quran. Al-Quran. Dan hadis yang sahih. Al-Quran dan hadis yang sahih. Jadi gak bisa kita menentukan sebuah keyakinan dari akal pikiran kita sendiri. Contoh misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman walaupun akan disebutkan nanti atau ya Nabi Wasallam bersabda ya, Nabi SAW bersabda berkaitan dengan masalah turunnya Allah ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Nabi mengatakan ya yang zil rabbuna dunya fi kulli lailatin fi thulutsil akhir minal lail. Atau Jadi Allah itu turun ke langit dunia setiap malam di sepertiga malam terakhir. Nah, kemudian masuk akal kita di situ. Wah, nanti kalau Allah turun sepertiga malam terakhir di Makassar nanti sepertiga malam terakhir di misalnya di Jawa berarti beda atau misalnya sepertiga malam terakhir di negara lain nanti beda berarti Allah turun terus dong nggak pernah naik di bawah terus nah itu kan pikiran kita berarti kita ingin membatasi turunnya Allah dengan apa akal pikiran kita maka itu nggak boleh kewajiban kita adalah apa Hah? adalah mendengar taat kepada Allah sami menerima dalil jadi itu di satu sisi Allah turun ke langit dunia berarti kalau buminya misalnya berbeda waktu waktunya maka Allah turun terus padahal Allah berfirman apa ar Rahman al Allah ada di atas ars beristiwa bersemayam apa namanya irtafa di atas ars Allah istiwa di atas ars Duh gimana menggabungkan ini di satu sisi Allah beristiwa di atas aras, di satu sisi Allah turun ke langit dunia. Jadi sebenarnya Allah di mana? Gitu. Itu kan akal. Maka itu nggak boleh dipakai. Kamu sudah? Jadi kita pasrah ya. Apa yang kita yakini? Ya kita yakini dua karena dalil tentang itu dua misalnya. Pertama dalil tentang Allah Subhanahu wa taala ada di atas arsy. Yang kedua apa? Yang kedua? Hah? Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia itu. Diyakini dua-duanya. Dan kalau kita bilang kontradiksi, enggak bertemu ya, itu enggak sampai memang di akal kita. Karena itu, perbuatan Allah, termasuk dari rububiyah Allah yang kita sebutkan tadi, yang harus kita imani. Begitulah caranya, lalu sunnah di dalam menetapkan, meyakini sebuah pemahaman dalam masalah akidah. Begitu caranya, enggak ininya enggak anu, apa sebenarnya otaknya itu? atau akalnya tidak mengatur dalil, tapi akalnya mengikuti mengikuti dalil. yang nah kita baru bahas masalah ini ya. Jadi kalau ditanya apa dasar pengambilan ilmu akidah, Al-Quran dan Sunnah, la tidak ada yang lain. Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang yang lain. Ya, dan ulama ini tidak akan bersepakat di dalam perkara kesesatan. La tajtami ummati ala dholalah kata Nabi. Umatku tidak akan bersepakat di dalam perkara kesesatan. Oleh karena itu ijma, kesepakatan para ulama, para sahabat Nabi sallallahu itu dipegang oleh al-sunnah dan ini masuk dalam masalah akidah masuk dalam masalah akidah tentang kesepakatan yang disepakati oleh salafus soleh ya seperti itu jadi kalau ditanya apa dasarnya akidah Islam dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah atau bahasa kita adalah tauqifiyah ini istilah, ini satu istilah ya yang mungkin kita juga pernah dengar tauqifiyah tauqifi artinya sesuatu yang tidak bisa ditetapkan kecuali berdasarkan dalil. Sesuatu yang nggak bisa ditetapkan kecuali berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itu namanya tauqifiyah. Itulah akidah kita. Sifatnya tauqifiyah. Sifatnya tauqifiyah. Nanti bisa diatur lagi seperti kemarinnya kita pakai papan tulis ya kayak kemarin itu jadi enak ya kita tulis nanti di di papan tulis. Taib. Nah sekarang apa dalil bahwa Al-Quran dan Sunnah itu merupakan dasar dari akidah kita Sumber dari akidah Islam Apa dasarnya? Ya, apa dasarnya? Taip, kita lihat pada eh, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 136 Nanti ditulis sendiri ya Surah An-Nisa ayat 136 Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, aminu billahi wa rasulih." Wahai orang-orang yang beriman, ini sudah beriman nih. Disuruh lagi dia, "Aminu billahi wa rasulih." Berimanlah engkau kepada Allah dan rasulnya. Apa maksudnya itu? Ini orang sudah beriman. Wahai orang beriman, Ya ayuhal ladhina amanu aminu billahi wa rasuli. Berimanlah engkau kepada Allah dan Rasulnya. Kenapa bisa orang sudah beriman disuruh beriman? Hah? Ya, suruh terus menerus beriman. Maksudnya, wahai orang beriman, teruslah, jagalah, tambahlah keimananmu. Begitu. Suruh terus menerus beriman. Paham baik-baik ya. Jadi, di sini tidak ada kontradiksi. Oh, kok bisa ini orang beriman kok disuruh beriman lagi? Berarti orang berimannya kafir gitu. Enggak. Ini bisa saja digunakan oleh orang-orang yang punya penyimpangan yang mengatakan sahabat itu kafir misalnya setelah meninggalnya Rasul kafir. Ini buktinya di sini orang beriman disuruh beriman lagi gitu. Berarti dia nggak beriman, nggak begitu. Disuruh beriman di sini orang beriman maksudnya apa? Hah? Istimror terus menerus istiqomah dalam beriman. Atau tambah zid, tambah iman. Tambah terus imannya. Gitu maksudnya. Nah disuruh beriman kepada Allah dan Rasulnya. wal kitabi dan beriman kepada kitabnya Allah. Alladzi nazzala ala rasulih yang Allah turunkan kepada kepada rasulnya. Ya kepada kepada rasulnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang beriman untuk beriman kepada Allah, beriman kepada rasul. Jadi apa yang datang dari Allah dari rasul itu yang diimani. Kamu sudah? Enggak ada di sini berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul dan berimanlah kepada ulama fulan, kepada si fulan. Enggak. Cuma Allah perintahkan beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Jadi apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi sampaikan itu yang diimani. Jangan yang lain. Jangan hawa nafsu manusia diimani. Jangan bidah ah, ya yang diimani. Tetapi yang diimani yang datangnya dari Allah. Makanya disebutkan, "Wahai orang beriman, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulullah." gitu. Apa maksudnya itu? Maksudnya yang dari Allah dan dari Rasul itu imani. Yang bertentangan jangan. Nah kemudian wal kitab dan juga berimanlah kepada kitab. Dari siapa ini datangnya kitab? Hah? Dari Allah. Tadi disebutkan berimanlah kepada Rasul. Berarti hadis diimani. Kemudian kitab dari kitab imani kitab. Allah nazzala ala rasuli yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Berarti yang tahu tentang makna kitab, makna sebenarnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya nggak boleh menafsirkan Al-Quran seenaknya sendiri. Harus ada bimbingan dari Nabi, terutama pada ayat-ayat yang sifatnya mutasyabihat, ayat-ayat yang masih masih samar, tidak diketahui oleh semua orang dari sisi maknanya. Kita harus kembali kepada Rasulullah karena Al-Quran Nazzala ala rasuli diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil. Jadi surah An-Nisa ayat berapa tadi? Ayat 136 adalah dalil dalil apa? Dalil bahwa sumber pengambilan akidah, pengambilan akidah Islam itu dari Al-Qur'an dan Sunnah. Bagaimana penjelasannya? Eh, tadi itu penjelasannya. Nah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hasyr ayat 7. Surah Al-Hasyr ayat 7. Nanti bisa dicek lagi surat Al-Hasyr ayat 7. Ya. Yeah. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa manhu fantahu." Apa saja yang datang dari Rasul, ambil. Dan apa yang dia larang, tinggalkan. Apa yang datang dari Rasul, ambil apa yang dia larang, tinggalkan. Berarti, apa yang Nabi jelaskan itu yang kita ambil, dan apa yang Nabi tidak jelaskan yang ditinggalkan oleh Nabi, maka tinggalkan juga. Apa yang dilarang Nabi, maka tinggalkan. Berhenti untuk tidak melakukannya. Ya, itu tadi saya katakan, pemahaman-pemahaman akal filsafat misalnya ya kemudian digunakan untuk memahami akidah tidak seperti itu caranya memahami akidah bukan dengan filsafat tetapi dengan keimanan mengimani Allah mengimani Rasul apa yang Allah jelaskan apa yang Rasul jelaskan itu yang kita imani itu yang kita imani dan jangan dibahas akidah itu dengan pembahasan filsafat dari sisi pemahaman filsafat, karena kita akan keliru nanti, karena metode filsafat itu beda dengan metode yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Metode filsafat beda, filsafat itu berpikir sedalam-dalamnya, bahasa kita pemikiran radikal. Radikal itu berpikir sampai ke akar-akarnya. Dalam masalah akidah tidak bisa begitu. Kenapa? Kita nggak akan mungkin memikirkan, tidak akan mungkin kita memikirkan apa yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala, pada sifat-sifat Allah, nggak akan mungkin. Karena kita tidak pernah lihat Allah. Maka kewajiban kita ya mengimani. Apalagi perkara koib yang kita tidak lihat. Kewajiban kita ya mengimaninya. Ya mengimaninya. Nah sekarang. Pembahasan ketiga. Tentang akidah yaitu tentang khosaisul aqidatil islamiyah tentang karakteristik akidah Islam. Nah, akidah kan banyak nih, akidah banyak. Akidah ini, akidah itu, akidah ini ya. Nah, maka akidah Islam punya karakteristik. Apa karakteristik akidah Islam? Ya. Sebagaimana kita sebutkan tadi bahwasanya sumber pengambilan akidah Islam itu dari Al-Qur'an dan Sunnah dari sinilah kemudian dibuat akidah Islam, ya, dibuat akidah Islam, sehingga akidah Islam itu punya karakteristik. Akidah Islam punya apa? Karakteristik karena diambil dari Al-Quran dan sunnah. Gak sama dengan beberapa akidah-akidah lain yang diambil dari pemikiran manusia, diambil dari teori-teori si Fulan, diambil dari apa, misalnya uh, ilmu pengetahuan manusia akan berbeda tentunya dengan akidah Islam yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Sehingga dia punya apa tadi? Karakteristik. Punya kekhususan. Punya kekhususan. Nah, apa di antara kekhususan akidah Islam? Yang pertama, yang saya sebutkan tadi. Tauqifiyah. Tauqifiyah. Ta ta ya fa tak marbuto. Tauqifiyah. Pakai ya, tauqifiyah. Tauqifiyah itu. Apa maksudnya tauqifiyah? Maksudnya adalah akidah Islam itu sumbernya mauquf. Mauquf itu cuma berhenti pada Al-Qur'an dan Sunnah. Itu namanya tauqifiyah. Mauquf, mauquf itu artinya berhenti. Ya, mauquf itu berhenti. Berhenti pada apa? Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak meninggalkan kita atau meninggalkan sebuah perkara kecuali pasti beliau menjelaskan. Tidak ada masalah yang Nabi tidak jelaskan, pasti menjelaskan. Maka tidak boleh ada seseorang yang berbicara tentang urusan agama ini kecuali yang datang dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena agama sudah sempurna dan wahyu sudah terputus agama sudah sempurna, wahyu sudah terputus. Sehingga untuk masalah akidah, salah satu karakter dari akidah Islam, apa yang pertama tadi? Tauqifiyah. Apa maksudnya tauqifiyah? Terbatas sumbernya dari Al-Quran dan sunnah dan tidak yang lain. Itu tauqifiyah. Jadi nggak boleh seorang akidah Islam ini akidahnya, pemahamannya ngambil dari yang lain. Ya, itu namanya tauqifiyah. Nah, yang kedua, karakteristik dari akidah Islam adalah goibiyah. Dari kata goib, ya, goibiyah itu yang kedua, goibiyah. Maksudnya, akidah Islam itu mencakup perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali Allah, dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, goibiyah, maksudnya apa? bahwa akidah Islam itu ya mencakup perkara-perkara yang akidah Islam mencakup perkara-perkara yang apa? tidak diketahui kecuali oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul tentunya dari wahyu. Nah, Di antaranya apa? Akidah Islam mencakup perkara-perkara gaib. Di antaranya akidah Islam mencakup perkara, -perkara sifat-sifat Allah. Tidak boleh kita mensifati Allah dengan mau kita sendiri. Harus ada dalil. Harus ada apa? Dalil. Itu contoh. Contoh yang lain juga eh, apa namanya? Pembahasan tentang para nabi terdahulu itu masalah kita juga. Itu kan goib, kita nggak nggak tahu nggak lihat. Maka itu pembahasan-pembahasan tentang para nabi goib kita nggak tahu maka jangan percaya dengan gambar-gambar yang kadang ada di gambar malaikat begini modelnya kayak peri misalnya ya nah, itu bukan malaikat karena sifatnya nggak ya kemudian pembahasan tentang surga dan neraka perkara 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 yang dibahas itu sifatnya tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah maka semuanya kembali kepada Al-Quran dan dan Sunnah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya, ya, yang ketiga, aqidah Islam itu sifatnya ashumul. As syumul Shumul itu artinya mencakup. Shumul mencakup sempurna. Ya, aqidah Islam itu sifatnya sempurna. Itu karakteristik aqidah Islam. Bukan cuma membahas tentang Allah saja, tapi juga membahas tentang yang lain. Membahas tentang nabi, ya kan? Membahas tentang apa tadi? E, surga, neraka, kematian, tanda-tanda hari kiamat, membahas tentang bahkan membahas tentang bagaimana sikap terhadap para sahabat dan lain sebagainya. Jadi dia itu syumul, sempurna dia, mencakup banyak hal. Jadi akidah Islam itu mencakup segala perkara yang dibutuhkan oleh manusia dalam masalah dunia dan akhirat. Itu akidah Islam, mencakup semua perkara yang dibutuhkan manusia ya pada masalah-masalah dunia dan akhirat. Perkara ruh jasad itu bahas dalam akidah ruh. Allah berfirman dalam Al-Qur'an Aluna ke ruh. Ya. Mereka wahai Muhammad bertanya kepada kamu tentang ruh. Pelirohu <ruhu> min amri Robbi. Katakanlah bahwa roh itu adalah perkara Robku. Wa ma'uti tum min al ilmi illa kalila. Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Masalah roh dibahas kan? Jadi betul-betul dia mencakup, Syumul, mencakup. Dan juga mencakup masalah apa lagi? Ya, mencakup masalah kemasyarakatan. Akidah Islam mencakup masalah kemasyarakatan. Maka akidah nanti ada hubungannya dengan kemasyarakatan. Ada hubungannya dengan apa? Kemasyarakatan. Seperti contoh misalnya, tidak boleh seorang mendolimi non-Muslim misalnya. Itu ada dalam akidah Islam. Tidak boleh mendolimi non-Muslim. Kalau dia adalah uh, termasuk dari kafir, zimmi misalnya. Tidak boleh diganggu. Itu masuk dalam perkara apa? Akidah. Masuk dalam perkara akidah. Jadi mencakup hubungan kemasyarakatan masuk di dalam masalah akidah. Jadi betul-betul apa ya sempurna akidah itu. Ya jangan pikir akidah itu cuma apa ya? E, hal yang cuma berkaitan dengan kita pribadi enggak. Bagusnya akidah seorang muslim itu akan memperbaiki kondisi masyarakat. Orang yang rusak akidahnya, anggaplah seperti orang-orang khawarij, para teroris misalnya, yang punya pemahaman khawarij. Bukankah mereka ini menghancurkan tatanan masyarakat? Ya menghancurkan tatanan masyarakat. Sampai orang-orang baik sekalipun dapat imbas dari kejahatan mereka. Jadi mereka yang melakukan tindak pengeboman, tindak, tindak kekerasan, tindak terorisme, tetapi siapa korbannya? Korbannya adalah sebagian orang-orang yang mungkin dari sisi uh, model sama dengan mereka, dari sisi modelnya saja, model secara lahirnya. Tetapi akidahnya beda. Dari sisi mungkin dari sisi pakaiannya dari sisi jenggotnya, ya, mungkin dari sisi rajinnya ke masjid. Misalnya, apa yang membedakan antara orang-orang yang benar, lurus akidahnya dengan orang-orang waris -orang ini? Apa yang membedakan pemahamannya? Membedakan pemahamannya, maka dengan akidah yang benar itu akan memperbaiki masyarakat. Maka, akidah Islam mencakup juga apa tadi, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah. Pribadi dan kemasyarakatan. Makanya dikatakan akidah Islam itu cakupannya sempurna, luas, sempurna. Nah kemudian juga terakhir dari karakteristik akidah Islam adalah al wasatiyah. Insya Allah akan dibahas nanti Insya Allah di uh, tablik akbar, sulselbar nanti di berikutnya. Wasatiyah. Apa bahasa kita wasatiyah itu? Moderat. Akidah Islam itu moderat. Pertengahan dia. Jadi dia tidak berlebih-lebihan, dia juga tidak bergampangan. Dia berada di posisi tengah yang disebut dengan apa tadi? Wasatiyah. Wasat. Wasat itu artinya pertengah. Akidah Islam. Maka jelas dari sini pemahaman Khawarij yang ingin memberontak kepada pemerintah atau menggulingkan pemerintah misalnya. Itu bukan akidah Islam. Itu bukan akidah Islam. Kenapa? Karena dia masuk dalam ekstrim kanan. Kanan tapi ekstrim. Dan itu tidak menunjukkan wasatiyah. Apa wasatiyah? Hah? Apa wasatiyah? Iya. Wasatiyah itu adalah pertengahan. Demikian pula akidah. Akidah Uh, misalnya Jabriyah, akidah misalnya akidah Mu'tazilah. Akidah Mu'tazilah yang bergampangan dalam masalah akidah. Mereka memahami akidah dengan akal pikirannya. Menjadikan akal sebagai sumber dari akidah. Ini ekstrim kiri larinya. Terlalu bergampangan. Ada yang terlalu keras dan ada yang terlalu lembek. Dan akidah Islam itu berada di mana? pertengahan. al wasatiyah Bahasa wasatiyah moderat. Benar ya mungkin? Moderat ya mungkin maknanya. Pertengahan. Itulah karakteristik akidah Islam. Jadi akidah Islam mengajak kita untuk apa? Untuk tidak tasyadud. Untuk tidak apa sifat berlebih-lebihan. Keras begitu tidak. Ya. Jadi akidah Islam itu tidak keras, tidak juga lembek. Tidak juga lembek, tidak juga bergampangan. Ya, tidak juga bergampangan. Baik. Demikian juga dalam kaitannya dengan apa? Wasatiyah akidah Islam itu nampak dalam penjelasan tentang sifat-sifat uh, Allah subhanahu wa taala itu akan kelihatan nanti di, di buku ini karena kita pakai syarahnya Syekh Utsaimin di bagian depan-depan itu kita akan dapatkan pembahasan tentang kaidah-kaidah asma wa sifat walaupun itu enggak masuk dalam pemba uh, dalam um, apa namanya lumatul I'tiqad ya tapi itu tambahan dari Syekh Utsaimin karena di bagian-bagian awal kita akan banyak berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah kita akan lihat bagaimana pembahasan nama-nama dan sifat Allah ini betul-betul pertengahan wasatiyah. Nah, sudah ya. Sekarang kita ulang. Karakteristik akidah Islam ada berapa? Ada ada berapa? Tiga atau empat? Ada empat. Pertama, ah, ya dia tauqifiyah. Apa tauqifiyah maksudnya? Ya terbatas pengambilannya pada Al-Quran dan Sunnah. Taib yang kedua karakternya, karakteristiknya akidah Islam. Hah? Taib, ghaibiyah. Artinya nah, dia mencakup perkara-perkara goib Makanya tauqifiyah karena goib nggak kelihatan. Kalau kelihatan ya kita bisa tahu walaupun nggak ada Kurang sunnahnya kalau kita lihat ya sudah kita oh seperti ini karena kelihatan akidah Islam nggak kelihatan karena kaitannya dengan keyakinan dia. Taib. Kemudian yang ketiga, ah, asyumul atau syumuliyah Artinya apa? Sempurna, mencakup banyak hal. Dan yang keempat, wasatiyah. Artinya moderat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak ifrot, tidak tafrit. Tidak ber berlebih-lebihan, tidak bergampangan. Itulah akidah, akidah Islam. Masya Allah. Ya. Nah kemudian pokok-pokok akidah Islam sudah kita pahami ya yaitu rukun iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada uh, para rasul, ya. Kemudian beriman kepada apa? Kitab-kitab Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Itulah pokok-pokok akidah Islam. Akidah Islam. Nah, kemudian belum masuk isya ya? Belum ya. Ha. Kemudian adalah apa manfaat akidah Islam? Apa manfaat akidah Islam? Ya. Akidah Islam itu merupakan kebutuhan manusia yang primer. Ini yang pertama. Jadi akidah Islam itu kebutuhan manusia primer. Kenapa? Karena dengan akidah Islam seorang akan apa? Mendapatkan kebahagiaan karena dengan akidah Islam, seorang akan mendapatkan kebahagiaan pada hati dan jasadnya di dunia maupun di akhirat, pada hati dan jasadnya di dunia maupun di akhirat. Orang yang bergantung kepada jin, misalnya, setiap ada masalah selalu minta pertolongan kepada jin, setiap ada masalah minta pertolongan kepada jin. Sakit sedikit minta pertolongan kepada jin. Anaknya sakit minta pertolongannya kepada jin. Ada bencana minta pertolongan kepada jin. Apa Allah sebutkan? Ya. jin jin Ada di antara manusia yang mengambil perlindungan kepada jin. Ya. Maka jin tadi tidak membuat dia kuat, tapi menambah dia semakin lemah. Coba orang yang misalnya anaknya sakit. Lalu dia tidak bergantung kepada jin, dia minta kepada Allah, dia berusaha untuk bertemu dengan dokter, diobati, akan tenang perasaan. Tetapi kalau misalnya anaknya sakit yang diingat adalah jin, oh mungkin saya belum kasih uh, makanan di pohon ini, mungkin saya belum kasih uh, apa namanya buah-buah di pohon ini dan seterusnya dan seterusnya membuat kita malah tidak tenang maka dengan akidah Islam tauhid itu termasuk akidah Islam itu akan membuat kita apa tadi bahagia di dunia dan di akhirat hati dan jasad kita nah itu salah satu ke, eh, apa namanya salah satu pentingnya akidah Islam akidah Islam nah kemudian akidah Islam itu yang kedua adalah tuaddu awal wajibin alal abdi dia dihitung sebagai kewajiban pertama Akidah Islam itu adalah kewajiban pertama atas seorang hamba. Kewajiban pertama seorang hamba yaitu berakidah. Makanya Nabi SAW ketika di Mekah, ketika beliau berdakwah awal dakwah, apa yang beliau kuatkan di situ? Masalah akidah. Masalah tauhid. Tauhid itu masuk nggak dalam akidah? Nggak masuk. Jadi tauhid akidah. Tauhid yang masuk akidah atau akidah yang masuk tauhid? Tauhid yang masuk akidah. Jadi tauhid itu adalah akidah Islam dan tauhid itu benar, gak ada tauhid yang salah. Yang salah namanya kesyirikan. Yang benar tauhid. Sedangkan akidah ada yang benar, ada yang salah. Maka akidah itu lebih luas daripada tauhid. Jadi tauhid itu salah satu bagian dari akidah Islam. Salah satu keyakinan Islam adalah tauhid gitu. Salah satu keyakinan Islam adalah tauhid. Tetapi taw, tapi tapi akidah Islam bukan cuma tauhid, ada yang lain. Seperti tadi yang kita sebutkan, mengimani malaikat, mengimani eh, apa namanya surga neraka gitu. Itu kan masuknya di akidah. Jelas ya. Nah, Adapun tauhid adalah bagaimana mengesahkan Allah. Tauhid masuknya kepada apa? Tauhid uluhiyah itu yang secara umum. Walaupun ada tauhid rububi, ada tauhid asma sifat, tapi kalau ketika dibahas tauhid itu kebanyakannya masuk kepada tauhid uluhiyah. Nah, ada pun masalah-masalah lain itu masuk dalam pembahasan akidah. Makanya tauhid sang akidah ini beda pembahasannya. Bisa disamakan, bisa juga berbeda pembahasannya. Karena akidah lebih lebih luas daripada daripada tauhid. Jadi akidah itu dianggap sebagai kewajiban pertama atas seorang hamba. Kewajiban pertama atas seorang hamba. Ya, maka seorang hamba yang pertama harus dia yakini adalah ya, akidah harus bagus akidahnya dulu karena ibaratnya akidah itu pondasi, pondasi rumah. Kalau orang mau bikin rumah pertama yang dia bikin pondasinya, pondasinya. Kemudian yang ketiga akidah Islam itu bermanfaat untuk apa? Ya, untuk menciptakan sebuah keamanan akidah yang benar itu akan menciptakan sebuah keamanan ketidakamanan salah satu penyebabnya adalah akidah yang keliru akidah yang keliru apa yang kita yang aman aman pikiran kita aman akal kita dengan aman jasad kita dengan akidah yang benar dengan akidah yang yang benar Baik. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, walau an ahl al qura aman wa taqaw, la fatahna alaihim barokatin minas samai wal ar. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka beriman dan bertakwa, ini akidah beriman. Iman termasuk akidah kan? Jadi seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barokatin minas samai wal ar. Maka kami akan bukakan keberkahan dari apa dari langit dan dari bumi. Keberkahan itu diciptakan karena akidah yang benar. Karena akidah yang yang benar. ya tay Nah, itulah beberapa hal yang berkaitan dengan masalah akidah, ya. Eh, yang penting untuk kita pahami. Nah kemudian nanti insya Allah pekan depan baru kita masuk ke buku kita Mungkin kita akan bicara tentang e, siapa penulis kitab Lumatul Itikot Dan siapa pensyarahnya Kita akan berbicara tentang geografi mereka Ya secara ringkas insya Allah Kalau misalnya selesai dan waktu masih ada Pekan depan berarti kita langsung masuk ke e, Syar apa namanya Mukaddimah ataupun kata pengantar dari pensyarahnya Yaitu Syekh Muhammad bin Soleh Uthaymin Kemudian masuk ke mukod beliau bagian-bagian pembahasan tentang kaidah-kaidah asma wa sifat Insyaallah. Taib, antum belajar sungguh-sungguh karena kalau ini antum kuasai untuk belajar buku-buku akidah yang lain, insyaAllah akan mudah. Tetapi kalau pelajaran akidah cuma dijadikan sebagai pelajaran untuk kita ya kayak tablik akbar gitu, santai-santai gitu apa, maka e, berapa buku pun kita pelajari ya kita nggak akan punya pegangan. Ya, ya begitu ilmunya masuk kanan keluar kiri sudah hilang tahu hilang lagi, tahu hilang lagi, dan kita nggak ingin ilmu itu hilang. Ya, kalau kita benar-benar penuntut ilmu, maka kita berusaha agar ilmu itu kita ikat dengan cara apa? Dengan cara ditulis. Kayak koyidil ilma bil kita Ikatlah ilmu itu dengan cara menulisnya. Maka simpan baik-baik ilmunya dicatat. Jadi kalau sudah dicatat nanti di rumah dirapikan lagi. Nah kalau perlu kita punya buku khusus ya untuk pelajaran ini. Jadi pelajaran lain ada buku khusus, pelajaran ini ada buku khusus. Antum simpan baik-baik. Itulah orang belajar. Dan dulu-dulu orang belajar juga kayak gitu. Nah sekarang ini ada perubahan strategi belajar. Maka ayo kembali seperti dulu orang belajar betul-betul belajar bukunya dia simpan, syarahnya dia simpan. Masya Allah, kalau antum tahu itu sangat luar biasa sekali, ya. Dan itu antum bisa bagikan kepada yang lainnya. Kan kita kadang e, ditanya orang ya tentang masalah akidah Sebenarnya kita pernah belajar, cuma kita lupa. Oh sebentar, saya telepon dulu Ustadz misalnya, ya kan? Padahal kita harusnya bisa jawab karena kita sudah pernah pelajari. Apalagi kalau sudah pernah selesai bukunya, ini masalah. Kalau selesai bukunya nggak paham. Nah kemarin-kemarin mungkin kita kayak gitu. Yang penting selesai buku selesai. Nah kita juga sebagai pengajar, saya sendiri misalnya, saya ngajar selesai buku sudah selesai. Saya tidak berpikir bahwa harusnya selesainya buku mereka paham dan mereka bisa menjelaskan juga. Nah ini yang kita mau rubah insya Allah di eh, apa tempat ini. Ya mungkin di tempat lain kita bebas-bebasan, tapi tempat ini kita benar-benar ingin menata ilmu itu pelan-pelan di apa di pemahaman kita supaya insya Allah ke depan uh, kita benar-benar uh, bisa menyimpan apa yang kita pelajari tadi. Apakah disimpan di catatan atau disimpan di dalam hati seperti itu. Barakallahu fikum. Nah bagi yang mau menghafal ya insya Allah silakan menghafal matan lumatul itikot. Dihafal matanya nanti mulai pekan depan baru kita suruh maju ya yang sudah ha yang hafal aja yang nggak mau hafal nggak ada masalah yang mau menghafal silahkan maju misalnya untuk menyetor hafalannya disampaikan ke teman-temannya nah, jadi kita punya semangat karena kalau kita menghafal nggak ada yang lihat ya nggak ada yang saksikan atau nggak ada yang nilai kan kita kurang semangat tapi kalau ada yang nilai gitu kan ada yang perhatikan ada yang koreksi mungkin dari sisi harokatnya dan seterusnya kita akan lebih semangat lagi Insya Allah ya semoga ada manfaatnya antum masih tetap bisa beraktivitas bekerja di siang hari, di pagi hari, tetapi di malam hari digunakan benar-benar untuk belajar dari belajar yang kita tata secara rapi pelajaran tersebut. Ya, demikian barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana rabbil alamin.